Foresta BSD City merupakan kawasan hunian eksklusif di jantung kota BSD. Suasananya asri dan rindang, serta dilengkapi dengan clubhouse modern. Hari ini, Rumah 23 akan mengajak kalian untuk melihat rumah independen yang dibangun di dalam klaster elitnya Foresta BSD City. Sebelum kita lanjut, pastikan teman-teman untuk subscribe dan tekan lonceng notifikasinya agar teman-teman terus mendapatkan update dan tren properti terbaru di kawasan Tangerang dan sekitarnya. Sekarang, kita sudah berada di dalam klaster nih. Lingkungannya tenang, asri, dan ada sport clubnya nih di dalam klaster. Lokasinya juga terbilang strategis, tepat di pusat kota BSD. Jadi kalau kalian mau cari makan, tuh tinggal ke The Breeze Mall atau ke arah rasa BSD City. Mau belanja kebutuhan harian, kalian bisa ke Carrefour yang ada di ITC BSD atau ke Lulu Supermarket yang ada di Cubic Mall. Kalau kalian ada meeting di Jakarta, bisa langsung melalui tol baru Ion Mall BSD City. Lokasi klasternya tepat berada di seberang kawasan Nava Park BSD City. Nah, rumah Foresta ini dibangun di atas lahan seluas 280 meter persegi. Dimensi kavlingnya memiliki lebar 14 meter dengan panjang 20 meter. Posisi rumahnya ada di badan dan di samping taman atau fasum ya. Desain arsitektur bergaya country modern yang dikoting dengan warna natural. Nah, pada dinding fasad bagian bawah dirancang dengan conwood yang dibuat menyerupai panel kayu. Bagian pada carportnya juga sangat besar, yang berukuran sekitar 4,5 meter lebar dengan panjang sekitar 5 meteran. Carportnya juga dilengkapi dengan kanopi multifungsi yang terbuat dari beton, di mana pada bagian atasnya bisa kalian gunakan sebagai sky terrace atau floating garden. Nah, ini nih enaknya punya rumah di samping taman atau fasum. Kalian bisa mendapatkan sinar matahari dari samping, dan tentunya bisa mendapatkan teras dan balkon yang bisa kalian manfaatkan sebagai ruang duduk terbuka. Nah, sekarang kita lihat isi dari rumah Foresta ini. Di balik pintu masuk utama, kalian akan menemukan satu ruang tamu yang terbuka dan menyatu dengan ruang keluarga dan area ruang makan. Atap pada ruang tamu sudah diberikan drop ceiling. Nah, di antara ruang tamu dengan ruang keluarga, ada kongliong atau pembatas nih. Nantinya, kalian bisa sesuaikan dengan interiornya, apakah kalian mau memberikan partisi atau mungkin kabinet dua muka. Pada bagian lantai, kalian sudah mendapatkan homogeneous style dengan motif marmer ya. Nah, dari ruang tamu ini kita menuju ke toilet dan kamar mandi tamu. Saat video ini diambil, masih ada beberapa bagian yang belum terpasang ya, karena rumah ini baru saja selesai dibangun. Jadi saat ini kamar mandi tamunya belum terpasang pintunya. Nah, lantai dan dinding pada kamar mandi sudah dilapisi dengan homogeneous style hingga full ke plafon. Pada bagian shower juga sudah dilengkapi dengan partisi kaca dan water heater. Kamar tidur tamu diletakkan persis di samping kamar mandi dan ruang tamu. Lebar dari kamar ada di angka 2,5 meter, sedangkan panjangnya sekitar 3 meteran. Kamarnya juga sudah dilengkapi dengan jendela aluminium dengan bukaan ke arah taman di depan rumah. Selain itu, kalian juga sudah mendapatkan satu unit AC pada kamar tamu ini. Menuju ke ruang keluarga, pada dinding sebelah kanan terdapat jendela kaca aluminium dan pintu ke bagian teras samping rumah. Nah, plafon pada area ruang keluarga juga sudah diberikan drop ceiling, dan kalian sudah mendapatkan satu unit AC pada area ruang keluarga yang diletakkan di atas pintu samping. Nah, pada bagian belakang dari ruang keluarga ada bukaan untuk pintu
sliding aluminium ke arah taman kering belakang rumah. Namun untuk pintunya belum terpasang ya teman-teman. Nah, di area taman kering ini memiliki lebar sekitar 4 meter dengan panjang sekitar 12 meteran. Dinding kisi-kisi yang berwarna abu-abu merupakan pembatas ruangan di mana di bagian belakangnya merupakan rumah untuk pompa air serta terdapat pintu untuk menuju ke kamar tidur dan kamar mandi pembantu. Area dapur kotor berada di antara garasi mobil dan area servis. Ukurannya cukup besar dengan lebar sekitar 3,2 meter dengan panjang 3 meter. Nah, dengan ukuran ini kalian bisa mendapatkan dapur dengan model U atau letter L, jadi bisa mendapatkan banyak kabinet penyimpanan. Pintu sebelah kiri merupakan akses menuju ke garasi mobil. Nah, ukuran garasinya cukup luas ya. Bisa untuk 2 mobil besar. Nah, dengan adanya garasi, maka akses keluar masuk pembantu jadi terpisah dengan area penghuni. Dari garasi, sekarang kita menuju ke ruang servis. Nah, sebelum masuk ke area servis, tangga sebelah kiri merupakan akses menuju ke gudang di lantai 2 dan area untuk cuci dan jemur. Di belakang pintu kayu terdapat satu kamar tidur pembantu serta satu kamar mandi pembantu. Lantai dari anak tangga, kalian mendapatkan solid wood yang dikoting dengan warna natural dan stainless steel pada bagian railing tangga. Nah, untuk ukuran tangganya cukup lebar sehingga memudahkan kalian untuk menaikkan perabot besar serta pijakannya cukup nyaman di kaki. Nah, di area lantai 2, kalian akan menemukan 2 kamar tidur anak dan 1 kamar mandi, 1 kamar tidur utama, 1 gudang, dan 1 area ruang keluarga. Ruang keluarga di lantai 2, posisinya berada di antara kamar tidur utama dan kamar anak. Terdapat 2 buah jendela kaca aluminium dan 1 pintu menuju ke balkoni depan dan sky terrace. Nah, ini nih desain dari sky terrace yang sedang tren saat ini. Ukurannya seluas carport mobil. Nah, buat kalian yang suka dengan tanaman, tentunya sky terrace ini bisa kalian manfaatkan untuk menata koleksi tanaman hias nih. Kamar anak yang pertama lebarnya sekitar 3 meter dengan panjang 4 meter. Ada 2 buah jendela kaca dengan bukaan yang berbeda. Satu menghadap ke taman depan rumah dan yang satu lagi mengarah ke arah taman samping. Nah, kamar ini juga dilengkapi dengan balkoni yang menghadap ke taman samping. Oh ya, kedua kamar anak ini dibuat connecting ya teman-teman.
kamar anak yang kedua ukurannya kurang lebih sama besar dengan kamar anak yang pertama. Nah, di kamar ini juga dilengkapi dengan pintu kaca aluminium dan ada balkoni di bagian samping yang dibuat menyatu dengan kamar anak yang pertama. Nah, kedua kamar dari kamar tidur anak ini kalian sudah mendapatkan satu unit AC pada masing-masing kamar. Desain kamar mandi anak diberikan warna ceria nih sama pemiliknya. Lantainya keramik berwarna salem, sedangkan pada dinding diberikan tile berwarna putih. Nah, di bagian showernya juga sudah terdapat partisi kaca dan pintu kaca dan satu water heater. Nah, di belakang kamar utama disediakan gudang nih oleh pemiliknya. Jadi buat kalian yang senang dengan traveling, kalian bisa memanfaatkan sebagai tempat untuk menyimpan koper atau pakaian musim dingin. Di kamar utama ini, desainnya cukup luas dan nyaman. Pada dinding bagian depan, disediakan dua buah jendela kaca aluminium dengan bukaan ke arah sky terrace. Nah, pemiliknya juga sudah menyiapkan satu unit AC dan area walk-in closet yang berada di depan pintu masuk kamar mandi. Pada area shower kamar mandi utama, sudah terinstal partisi dan pintu kaca. Water heaternya juga sudah tersedia, dan pada bagian wastafel, kalian mendapatkan kabinet wastafel dengan top table granit. Dan untuk wastafelnya sendiri ini, pemilik menggunakan yang model tanam ya teman-teman. Rumah Foresta yang ditawarkan ini desainnya berbeda dari rumah developer. Rumah ini merupakan rumah mandiri yang dibangun pemiliknya di atas scaffolding seluas 280 meter persegi. Bangunannya dua lantai, dilengkapi dengan 14 buah kamar tidur dengan total luas bangunan secara keseluruhan mencapai 320 meter persegi. Terletak di dalam klaster elitnya Foresta BST City, aksesnya tersendiri dan terpisah dari klaster lainnya di Foresta, dan fasilitas clubhouse-nya cukup lengkap, mulai dari kolam renang anak dan dewasa, taman bermain anak-anak, pool lounge, dan fitness center. Rumah bergaya country modern ini ditawarkan dengan harga 6 miliar 500 juta rupiah dan harganya masih bisa nego. Harga ini masih jauh lebih murah dibandingkan dengan rumah klaster sejenis lainnya di kawasan BST City. Apabila kalian tertarik dan ingin melihat langsung lingkungan klaster dan unit rumah yang ditawarkan, kalian dapat menghubungi saya Michael di 0817-9888-389 atau melalui website di www.rumah23.net.
Akhir kata saya Michael dari Rumah 23 undur diri. Terima kasih sudah menonton review rumah hari ini dan nantikan review rumah selanjutnya di Rumah 23.